Assalamualaikum, halo sahabat pecinta sinetron semua. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, amin. Kembali lagi di channel Senja TV yang akan memberi ulasan dan cuplikan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih untuk episode selanjutnya, yang pastinya akan lebih semakin seru dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya. Novia dan Jeffrey bakal lakukan hal ini yang membuat Novia akan menjadi seorang ibu. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Nah guys, pada episode kali ini yang pastinya bakal semakin seru, apalagi Novia dan Jeffrey makin hari makin romantis ya guys, dengan kondisi tangan Jeffrey yang cedera dan membuat Jeffrey susah untuk beraktivitas, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Karena Novia harus tetap menjaga Jeffrey dan menyiapkan segala keperluan Jeffrey, mulai dari makan, minum, sampai mengompres bahu Jeffrey. Dan hal itu membuat mereka memiliki kesempatan untuk selalu berduaan. Bahkan nanti mereka bakal tidur berdua ya guys. Semoga di adegan selanjutnya, Jeffrey dan Novia melakukan hal yang selayaknya mereka lakukan sebagai pasangan suami istri ya guys, supaya bunda-bunda di rumah pun ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Meskipun episode tadi malam mereka kepergok oleh Bu Astrid dan juga Brian saat mereka bermesraan dan membuat keduanya merasa malu dan terganggu. Namun di adegan selanjutnya mereka pun bakal lebih sering menghabiskan waktu berdua. Dan Novia mengompres bahu Jeffrey sampai Novia harus sering membukakan bajunya Kak Jeff. Meskipun Novia masih merasa malu terhadap Jeffrey, namun Novia harus melakukannya demi kebaikannya Jeffrey. Nah guys, bagi bunda yang penasaran dengan keseruan alur ceritanya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa pantengin terus di channel Senja TV untuk mengetahui alur cerita selanjutnya. Mimin doakan, semoga bunda-bunda diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum.